Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para penisepuh yang kami muliakan, seluruh guru-guru kami yang berada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati guru kita, Imam Rawatib kita, doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya sehat walafiat. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah sholat duhur Masjid Jami Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhir. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, berbicara masalah nikmat itu berarti panjang sekali, banyak. Apapun yang selain Allah, itulah yang dinamakan rezeki, itulah yang dinamakan nikmat. Jadi yang namanya nikmat itu bukan hanya sekedar fisik. Berbicara masalah duit, berbicara masalah gaji, berbicara masalah rumah dan lain sebagainya, tapi berbicara masalah nikmat itu luas. Terkadang ada satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa bahwasanya nikmat itu adalah ada apa yang ada di dalam tubuh kita. Anggota tubuh kita ini semuanya bisa dikatakan nikmat. Nikmatul jawarih, nikmat anggota badan. Ada rambut, jidat, hidung, mata, sampai ke kaki. Itu juga termasuk nikmat. Dan dari nikmat yang ada di dalam tubuh kita, sebagian besar Allah telah mengungkitnya di dalam Al-Quran. Allah telah menjelaskan kepada kita fungsi-fungsi anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Mata, hidung, bibir, lisan, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat di dalam surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu itu dua mata, dan kemudian aku jadikan kamu itu lisan, dan jadikan dua bibir. Wahadainahun najdain, yang terakhir kami berikan hidayah kepada kamu, kami jadikan kamu, berikan kamu dua petunjuk, dua jalan. Aku jadikan kamu dua mata, walisana wa syafatain, dan lisan dan dua bibir. Wahadainahun najdain, dan kami berikan kamu dua jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang salah, jalan yang benar. Jalan yang bagus, jalan yang salah. Jalan ke surga dan jalan yang ke neraka.
Syekh Imam As-Sa'di mengatakan dalam salah satu tafsir beliau, melihat daripada ayat ini, surah Al-Balad ini, beliau mengatakan, setidak-tidaknya ada pesan penting yang Allah berikan kepada kita dalam tafsir beliau. Bahwasanya dengan adanya dua nikmat ini, Allah berikan dua mata, Allah berikan lisan, Allah berikan dua bibir. Ini adalah nikmat dunia. Dan terakhir, wahadainahun najdain, ini adalah nikmat diniyah. Bahkan beliau mengatakan nikmat ukhrawi. Dan nikmat-nikmat ini antara satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan, saling keterkaitan antara fisik yang ada di dalam tubuh kita dengan metode penggunaan tubuh kita untuk apa, itu saling berkaitan. Mata dipakai untuk apa, lisan dipakai untuk apa, mulut dipakai untuk apa, bibir dipakai untuk apa. Kemudian Allah katakan di akhir ayat tersebut, wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan. Kalau anggota tubuh ini kita laksanakan, kita gunakan, kita berdayakan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah kita akan memilih jalan ke surga. Mata dipakai buat yang melihat. Melihat yang bagaimana? Melihat yang baik-baik. Bukan hanya sekedar objek semata, tapi juga nilai di balik objek itu yang namanya ada kebaikan. Makanya di dalam surat lain Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati tapi tidak bisa berpikir dan zikir kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata tapi tidak mau melihat. Melihat apa? Melihat kebaikan. Tidak mau memandang segala sesuatu dengan mengambil hikmah dan kebaikan. Imam Sa'di mengatakan seperti itu. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali lagi berbicara masalah anggota tubuh. Mata, lidah, bibir. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi mengatakan bahwasanya manusia itu tergantung dari lisannya. Ini berbicara masalah lisan. Baik dan buruknya manusia itu tergantung dari lisan. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu tergantung daripada iman dan ilmu. Makanya beliau mengatakan syarat untuk manusia menjaga lisannya itu adalah syaratnya iman dan ilmu. Kalau kita sudah punya iman dan ilmu, insya Allah berkomunikasi dengan baik. Orang kalau iman dan ilmunya sudah ada, insya Allah pembicaraannya itu mantap. Keluarnya nasihat, keluarnya ilmu, keluarnya yang adem-adem. Kenapa? Karena berbasiskan iman dan ilmu. Tapi kalau manusia berkomunikasi, tetapi tidak berbasiskan iman dan ilmu, yang keluar bukan ilmu, yang keluar bukan kata-kata yang baik. Bisa jadi keluarnya jorok, bisa jadi keluarnya kasar, bisa jadi keluarnya kebun binatang. Kenapa? Ngomongnya tidak berdasarkan iman dan ilmu. Bersyukur alhamdulillah Allah masih beri kepada kita nikmat lisan untuk bisa berbicara dengan baik dan benar. Lisan ini mesti dijaga. Omongan ini harus kita pegang. Jangan seenaknya ngomong. Kalau kata orang Betawi, seenaknya kata. Asal ngejeplak. Orang berkomunikasi bisa jadi. Pemahaman orang yang mendengar kita bisa jadi salah, bisa jadi benar.
nikmat lisan. Allah masih memberikan kepada kita lisan untuk bisa berkomunikasi. Dr. Syekh Nasir Umar mengatakan, salah satu nikmat terbesar itu adalah Allah kasih lisan kepada kita, Allah kasih lidah kepada kita, masih bisa ngomong. Dr. Nasir Umar mengatakan seperti itu. Fungsi lidah itu berbicara. Coba bayangkan ada saudara-saudara kita yang punya lidah tapi gak bisa berbicara. Untuk mengeluarkan pesan kepada orang lain saja butuh anggota tubuh yang lain. Kalau kita kalau ngomong ada pesan tertentu, ngomongnya cuma enak. Mau makan, tinggal ngomong, makan. Tidur, bobo, makan, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang sebagian dari saudara kita yang masih diberikan lisan oleh Allah tapi tidak bisa berkomunikasi, na'udzubillah, ya kasihan. Mau ngasih pesan sama orang butuh anggota tubuh lain. Mau makan enggak ngerti. Mau makan pakai isyarat tangan. Bersyukur alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita lisan, lidah untuk berkomunikasi. Tapi juga tidak hanya sekedar berkomunikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya berkomunikasi boleh dan bagus, tapi harus pada rel yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa kita ini termasuk orang beriman, maka harus berbicaralah yang baik. Dan Imam Nawawi mengatakan ciri-ciri ataupun syarat orang yang beriman, yang berbicara baik itu adalah landasannya iman dan ilmu. Kalau nggak ada iman dan ilmu, ngomong lantur. Ngomongnya asal jeplak. Ngomong sembarangan. Gak peduli orang lain marah atau tidak. Tidak peduli orang lain itu terhina atau tidak. Kenapa? Landasannya tidak ada iman dan ilmu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita jaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Menjaga lisan kita untuk tidak memanggil nama orang lain dengan kejelekannya. Memanggil dengan orang lain dengan kelemahannya. Berbicara jujur. Tidak berbohong. Tidak membuat hoax. Mengadakan sesuatu yang belum tentu dia akan bisa laksanakannya. Orang yang berbicara dengan baik dan benar, insya Allah tandanya orang beriman. Tandanya punya ilmu. Agim pernah bilang, ada 6 sifat. Yang 6 sifat ini kita tahu ciri orang itu salah satunya berarti dia orang bodoh. 6 sifat. Yang pertama, kalau ngomong asal ngejeplak, gak ada manfaat. Yang kedua, kalau bekerja bukan pada tempatnya. Yang ketiga, kalau marah nggak ada sebabnya. Yang kelima ya. Selanjutnya, suka membuka aib orang lain. Ini adalah bagian daripada ciri-ciri sifat-sifat orang bodoh. Salah satunya tadi, berbicara tanpa ada manfaat. Orang berbicara berarti karakternya bisa dilihat. Berbicara baik insya Allah orangnya baik. Berbicara buruk berarti dia kemungkinan isinya adalah buruk. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga lidah kita. Amin. Lisan kita dari perbuatan perkataan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberikan keamanan bagi orang lain. Dan muslim yang baik itu adalah
seorang muslim yang mampu memberikan kebaikan dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain sebab karena tangan dan omongan kita. Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang mampu memberikan keamanan dan keselamatan dari gangguan tangan kita dan gangguan lisan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga dari perkataan yang tidak baik. Mudah-mudahan selalu memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah berikan berkah selamat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.